Masa lagi bersama kami dalam Malah Top. Dan kali ini, I'm so excited guys. Sebab apa? Ada lama dah nak habis sebenarnya tanya. Bilalah dia datang? Bila dia datang? Dia punya lama tu tahu berapa lama? Tiga season. Tiga season. The third season finally dapat bersama dengan Yuna. Thank you so much Yuna for coming to the show. Thank you. Kita semua thrill ni. Very thrill, excited. Sebab apa tau? Saya dah lama nak tunggu saat ni. Sebab apa? Teman nak cakap perak dengan dia. Lama pun penuh rasa nunggu dia datang. Tapi sebenarnya Nabil, Yuna dah ulang alik Malaysia, LA selama lebih kurang 3 tahun. Dua ke 2 tahun? Dah nak masuk 4 tahun dah. Wow, so sorry. That's why kita tak dapat macam nak ambil dia dah. Yes. Mana tak? Mana tak baru 3 season. Anyway, congratulations for your special e-news. Yes. Malam ini? Malam ini. Are you excited for that? Yes. Betul-betul lepas habis je meletup ni, korang akan dapat tengok e-special. E-special, e-news. Pukul 10 malam. E-news Asia. E-news Asia, 712. Siapa tak tahu e-news? Mesti tahu punya. Tekan kat remote tu. Kalau yang tak tahu sangat tu, kat remote tu, ada nombor 7. Okay, mungkin sedikit pasal e-news malam ni. Apa yang you nak katakan? Apa harapan you? What's going on? Apa yang you rasa? Okeylah, ni peluang. Ni pertama kali saya dapat bekerja dengan e-news. Jadi ini it's very exciting for me lah. Saya dapat share pengalaman saya dengan peminat and interview dia lebih in depth lah kiranya. Saya menceritakan perjalanan saya. Sama sejam ke? 1 hour? It's actually half an hour. So, dia orang compress everything in half an hour. Okay, tapi sebenarnya kalau ikuti dia berlanjut tentang personal life you, boleh Instagram Yuna. Right? Yuna Music? Yuna Music, Instagram. So, semua cerita akan berada dekat dalam e-news ni nantilah. You punya private life punya story pun semua akan ada. Secret, rahsia. Semua. Mungkin lah ada sikit je lah tapi boleh bagi semua. Okay, bagi kat sini yang lebih. Sebenarnya, bila kita ikuti lagu-lagu Yuna, semua ada music video eh? Semua kecuali ada. Kecuali, I realise lelaki tak ada lagi. Are you going to shoot the music video anytime soon? Ke ada problem dengan lelaki dah lepas? InsyaAllah, memang ada plan nak shoot music video lelaki tapi cuma saya lagi suka kalau nak shoot dekat Malaysia. Cuma saya tak ada time dekat Malaysia nak shoot. Tak apa. InsyaAllah, next year. Kita boleh tolong you. Kita inject idea sikit macam mana nak buat music video. Kita dah shoot siap-siap untuk you pun. Yes. Okay, jom kita tengok parody minggu ini. Lelaki, roll it. Best. Okay. Senang kerja. Dah ada lah. So, what do you think? Approve? Styling okay. Ada yang besar sikit. 8 daripada 10. Dia punya style. Dia punya yang dia pakai tu sebab dia ada masalah rambut. Dia Yunam nama dia dalam. Okay, Yuna. Nabi nak cakap tentang showcase you pada 3 Disember. Yes. Dia ada kena-mena juga dengan you punya E-News Asia special lepas ni. Kalau you guys tengok, you guys ada peluang untuk memenangi tiket ke showcase Yuna pada E-Showcase. Jadi watch and win. 3 Disember ni. 3 Disember. Dekat mana tu? Dekat The Gardens Theatre. And 3 Disember ni saya akan perform beberapa buah lagu. Jadi kalau nak tahu cara nak menang tiket, nak pergi tengok, kena tengok show lepas ni. Okay, mungkin apa perancangan Yuna sekarang ni? What do you do? Sekarang ni saya ada dekat Malaysia, spend time dengan family, jumpa keluarga, jumpa tok dengan nenek saya. Lepas tu bulan depan saya akan pergi ke umrah. Kemudian saya akan pulang ke LA recording untuk third album. So tu je lah, touring semua dah habis. So sekarang ni saya fokus untuk recording album pula. Untuk album yang terbaru. Yang akan datang nanti. Okey. Alright, jadi kepada anda semua yang ke mana-mana, kita akan sambung lagi bersama dengan Yuna. Lepas ni kita ada battle dengan Yuna. Battle apa? Nantikan selepas ini Malah Top. Yes, anda masih lagi setia menyaksikan Malah Top sama dengan kami dan tetamu kita yang kita bawa international. Ini hari international. Tak ada domestik semua dah balik. Memandangkan Yuna memegang ukulele. Sebenarnya ukulele. Ukulele melele. Melele. Nasib baik tak kena ai. Okey. Ukulele yang Yuna tengah pegang ni juga adalah hadiah kepada pemenang yang juga akan memenangi 2 tiket ke E-Showcase Yuna 3 Disember ni. Kalau dia betul, dia dapat ukulele dengan 2 tiket. Tapi sekarang pun Yuna lebih selesa
menyanyi bersama dengan ukulele. Ukulele makin teruk aku makin teruk. Kau memang semua teruk. Jang jadi jeng. Sebab membanding dengan main gitar ataupun alat-alat besar yang lain. So sekarang ni kita nak tengok Nabil. I nak battle dengan you. Battle dengan Yuna. I nak ajak Yuna okay, battle. You ambil bawah tu. Tak apa, dia, you main dulu lagu you. Okay. Okay, silakan. One, two, go. Not bad. Come on. Mesti menang meh. Kenapa juga? I kalau kena ni berdiri. Kena diri. Makanya dia punya ukulele. Malunya. Boleh, I'm sorry boleh, guys. Siapa menang? You lah menang. Okay lah. Aku nak lawan juga dia. Aku okay, betul kau nak main tadi. Aku tak reti bodoh ukulele ni. Memang itu pun je ada bunyi dia. Ada lampu-lampu. Siap ada lampu. Alright then. Okay. You now. Okay, stop it. Please. Stop okay. Missing. You annoy. Rasa annoying right. Benda ni. Tak, sebenarnya. Kita hadiah nak bagi ukulele kat sini. Sebab pasal ukulele ni. Bukan Yuna je. Nak bagi hadiah, kita pun nak bagi dekat dia juga. This is from us. Sebab Meletop. Sudi datang ke Meletop. And I'm sure you nak kita sign dekat... Sign. Boleh, kan? You sure you nak kan? Nampak? Kau ada bagi artis international signature. Love message. Okay, love anyway, message? Sambil-sambil juga tengok carta Meletop minggu ini. Yes. You sign kecil-kecil je. Okay, sambil-sambil habis sign tu. Mungkin saya bertanya lagi, Yuna. Remember. Yuna sebagai Malaysian darling ataupun world music sensation. Remember so, me. Macam apa lagi yang you nak capai dalam hidup ni? Call me. Oh, tak boleh. Okay. Put my name in your song. Boleh. Lelaki jahanam nak hear. Okay, back to the question. Oh, thank you. Itu dia. Saya macam rasa dapat bagi signature ke artis international. Rasa proud sangat. Proud. Thank you. Okay, yeah, tentang soalan tadi. Bagi saya, I still want to continue buat music lah. Saya rasa banyak lagi perjalanan saya masih jauh. And yep. Saya baru saja bertapak di Los Angeles. And insyaAllah, you know, sekarang ni as a start pun dah, you know, dah sangat-sangat bagus bagi saya. Jadi saya nak teruskanlah, you know, perjalanan tu. Saya nak teruskan memperjuangkan karier right? Saya. Yeah. Dan sebenarnya untuk perkenalan Yuna, kalau Yuna tak tahu, kami sangat-sangat bangga dengan achievement you. Terima kasih. Dan kerana achievement you tu dia menggerakkan kami tau. Dia menggerakkan kami, dia buat kami rasa macam, "Eh, Yuna boleh berjaya, kenapa kami tidak?" Betul. Dia menggerakkan Betul. Ramai orang. So you are actually our inspiration. Thank you. See? Oh. Okay, penat aku rehearse ayat Yuna. Tadi. Kata-kata akhir dari Yuna untuk pada malam sebelum persembahan lelaki malam ini. Yes. Okey, kepada fans di luar sana, jangan lupa saksikan E-News Asia Special. Saya akan menceritakan perjalanan saya, perjalanan career music saya. And yeah, thank you so much for supporting me. Channel 712, jangan lupa. Yep, jangan lupa. Kejap lagi ni, so jangan tukar channel. Habis je ni, habis je ni, kita orang terus tukar channel. Alright, thank you so much Yuna for coming. Terima kasih kepada semua artis lain yang turut hadir pada malam ni. Dan terima kasih kepada anda kena menonton. Minta maaf kalau ada salah dan silap tentang bahasa. Alright, jangan lupa hari Jumaat ni Maharaja Lawak Mega. Kawan-kawan kita semua akan bertanding. Undi, tweet lah apa benda semua. Dan hari Ahad, Gegar Verganza. Alright. Terima kasih banyak. Kita jumpa minggu depan. Kita akan tutup menutup minggu ni dengan sebuah lagu daripada Yuna.